Timnas U16 Indonesia sudah siap untuk melawan Myanmar, Bima Sakti ingin mendapatkan kemenangan di 90 menit, tidak perlu adu penalti. Saya pengennya ya menang 90 menit, ujar Bima Sakti. Bima Sakti menegaskan bahwa anak didiknya sudah siap untuk mendapatkan kemenangan. Kondisi pemain juga cukup bagus, waktu recovery juga cukup lama. Bima Sakti berharap para pemain bisa fokus pada pertandingan Myanmar. Pasalnya Myanmar adalah tim bagus, terbukti mereka berhasil menyingkirkan Australia. Yang pasti kami akan konsentrasi lebih dulu melawan Myanmar dan Myanmar adalah tim bagus. Saya berharap supporter mendukung dengan sportif dan menjunjung tinggi fair play. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan meski Myanmar tidak memiliki waktu istirahat yang cukup banyak, mereka tetap berbahaya dan harus diwaspadai oleh Timnas U16 Indonesia. Myanmar memang memiliki waktu recovery sedikit, tapi saya menilai mereka tetap tim bagus dan lolos ke semifinal. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.